Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Lucky Box dan juga ada X Lucky ya, Lucky X. Nah, jadi supaya mendapatkan pet ini teman-teman, bentar ya, aku lepasin dulu semuanya. Nah, ini nih, ini petnya itu setara ya, setara sama Turki. Turki itu adalah pet yang kalian gacha melalui games. Nih, Turki. Kalau Turki itu bisa mendapatkan 103 T untuk goldnya. Kalau untuk Lucky itu sudah 116 T. Jadi ya lumayan jauh lah ini ya. Dan ini rainbownya aku kebetulan dapat di sini Lucky rainbownya 271, kalau yang pakai Turki itu 240 T. Jadi ya kalian tahu sendiri lah ya. Ini yang normalnya untuk Lucky-nya itu 38 T. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang normal Turki ya. Jadi aku taunya cuman dari gold sampai rainbow. Oke, kita coba dulu ya. Kita mencoba mencari Lucky. Lucky egg ya. Nah, Lucky Egg itu kadang dapatnya di sini, guys. Kita nih hancurin yang kuning ini. Nah, kalau di sini nih biasanya tuh lebih banyak dapat pet normal. Dan jangan lupa kalau kalian membuka Lucky Egg ini, kalian selalu menyiapkan boss ya. Boss Lucky sama ini. Boost Lucky sama Ultra Lucky. Oke, kita pecahin pelan-pelan guys. Dan untuk boxnya ini sendiri itu spawn, cuman lambat. Jadi kalau kalian mau dapetin boxnya lagi, mau kalian hancurin banyak kayak gini lagi, kalian tuh harus ganti server. Kalau nggak ada server, nggak ada orangnya di server itu, boxnya bakalan banyak. Tapi kalau kalian ketemu orang di dalam satu server itu, wah itu bisa ludes guys. Nah kayak gini nih, kalau kalian satu-satu. Enaknya untuk dari box Lucky itu adalah dia membantu kita untuk meringankan guys, meringankan mencari pet ya. Mencari pet biasanya kita ngumpulin duit untuk dapat pet, kalau ini petnya sudah biasa langsung bisa kita pakai lah. Jadi kita nggak perlu lagi ngumpulin duit buat ngancurin Lucky. Nih kan dia mau habis ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan Lucky-nya habis di sini. Nah, kalau udah habis di sini tuh langsung pindah aja, guys. Supaya kalian bisa dapat. Nih, gua kadang tuh di tempat-tempat ini nih. Nah, ini pet pertama yang ku dapatin tuh dari world ini nih. Exalt. Nah, jadi banyakin aja, guys, nge-break. Cuman ya kurangnya adalah ini sama kayak kita ngegacha pet guys ya. Nah jadi agak ngelindungin layar. Itu aja, jadi kita nggak bisa cepat. Nah harusnya kan kita cepat ya. Kayak nge-break chest gitu. Tapi karena ini seperti ngegacha ya jadinya kelindung. Nah dapat kan? Sudah aku bilang, ini pasti dapat. Walaupun di situ tulisannya ya, kalau kalian itu beruntung kalian mendapatkan, kurasa ini tidak keberuntungan, guys. Ini cuman sekedar kalau kalian betul-betul pengen cari tuh dapat, guys. Dapat ini tidak ada keberuntungan seperti pet hook itu. Kalau ini nih pasti dapat. Lebih ke arah pasti ya, guys ya. Gitu. Jadi kekurangannya ya dia menutupin layar, dan kelebihannya adalah pet ini tuh GG banget karena dia setara sama yang terbaru yang di apa itu di autumn itu kah petnya yang kalian gacha di sini. Jadi harganya itu kan pakai games ya, pakai games. Kalau ini gratis cuman ya ngebrick gini. Nah dapat lagi kan.
sangat sangat mudah guys, sangat mudah sekali. Itu sangat membantu lagi ya, sangat membantu untuk kita. Nah, dapat lagi kan? Ya memang petnya mudah didapat ini, bukan karena laki. Memang mudah didapat aja. Tulisannya sih lebih ke keberuntungan ya, tapi kalau menurut aku ini mudah didapat. Jadi lebih mending ini guys, lebih menghemat. Jadi jangan menggunakan games kalian untuk pet terbaru itu guys. Mending kalian cari pet ini sumpah. Aku udah merasakan kekuatannya dan sangat overpower sekali ini pet. Dari hasil kalian gini aja, kemarin aku dapat di Vulcano ada juga waktu awal-awal nih, awal-awal update nih. Di Vulcano iseng-iseng aja guys. Ternyata banyak ya petnya ini. Tuh. Dibuka gini, ini nggak rugi juga sih. Nanti untuk bahan push biar aja dapat yang burik-burik. Jadi kita pakai untuk nge-push kan lumayan. Oke, nah mau habis kan? Karena aku tuh nyarinya yang ini apa? Koin apa? Koin rainbow ini, jadinya aku di sekitar-sekitar sini aja, guys. Kalau nggak ke Oxalt, ke Pixel gitu-gitu aja untuk nyari pet ini, lumayan lah ya kan. Nah ini dia nih spawn petnya, petnya ininya boxnya, tapi agak lama spawn tapi lama gitu. Kalau yang lain tuh nggak kayak chest pada umumnya. Nah kalau udah habis tuh mending kalian ganti server biar cepet. Oke, terima kasih semuanya. Itu teman-teman caranya aku mendapatkan Lucky. Si pet terbaru yang kata Preston itu adalah pet terbaik di dalam game. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen kalian. See you next time. Bye-bye.